yang lebih
datang pada seluruh Asia. Core values ASEAN ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja yang tidak hanya dilakukan pada ASEAN tingkat pusat, namun juga pada tingkat daerah. Sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo, ASEAN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2021, berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai dasar berakhlak menjadi dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi atau instansi. Kesungguhan dalam penerapan core values ini diharapkan mampu membentuk para abdi negara yang mampu menghadirkan layanan prima di berbagai jenis layanan publik di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di samping implementasi core values ASN berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari, setiap ASN terutama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM juga perlu memahami employer branding, bangga melayani bangsa. Di dalam sanubari para ASN, branding ini menunjukkan bahwa ASN adalah profesi yang bangga dalam melayani bangsa. Profesi ASN patut dibanggakan karena ASN diberi pengakuan dan penghargaan yang adil, diberi kesempatan meningkatkan kompetensi seluas-luasnya, dan diberi kesempatan terbuka untuk berkarir. Dengan kebanggaan tersebut, diharapkan ASN juga mampu menyeimbangkan harapan dan ekspektasi organisasi masyarakat terhadap dirinya. Dengan terus meningkatkan kinerja secara terus-menerus, selalu belajar untuk meningkatkan kapasitas dan menyesuaikan perilaku dengan core values tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk mengetahui persepsi implementasi core values ASN berakhlak, Koordinator Program SDM Berakhlak dalam hal ini BPSDM Hukum dan HAM yang bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM telah melakukan survei pada tanggal 11 sampai dengan 12 Agustus 2022 dengan jumlah responden 12.959 pegawai dari 65.453 pegawai Kementerian Hukum dan HAM atau 19,8%. Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi dan gambaran sebagai berikut. Persepsi responden survei menunjukkan bahwa persepsi implementasi nilai inti berorientasi pelayanan berada pada rentang tinggi dengan skor rata-rata 9.46 sampai 9.60. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami secara mandiri mencoba untuk melakukan survei, walaupun sebetulnya ini belum ada petunjuk seperti layaknya WBK-WBBM, tapi kami mencoba untuk mengetahui gambaran di Kementerian Hukum dan HAM terhadap persepsi terhadap ASN berakhlak ini. Survei dari angka 1 sampai angka 10, jadi kalau posisi 9.46 sampai 9.60 ini, saya rasa ini rentangnya sangat tinggi ya untuk berorientasi pelayanan. Persepsi implementasi nilai inti akuntabel berada pada rentang tinggi dengan skor rata-rata 9.55-9.70. Persepsi implementasi nilai inti kompeten berada pada rentang tinggi, skor rata-rata 9.50-9.58. Persepsi implementasi nilai inti harmonis berada pada rentang tinggi dengan skor rata-rata 9.64-9.71. Persepsi nilai inti loyal berada pada rentang tinggi dengan skor 9.696-9.707. Persepsi implementasi
nilai di adaptif berada pada tingkat tinggi dengan skor 9.54, 9.58 dan persepsi implementasi nilai inti kolaboratif berada pada rentang tinggi dengan skor rata-rata 9.5717 sampai dengan 9.5805. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berdasarkan hasil survei tersebut, maka indeks rata-rata implementasi nilai inti berakhlak di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana bisa kita lihat di dalam ayat. Persepsi responden survei menunjukkan bahwa implementasi nilai inti tertinggi adalah loyal 9.7028 dengan indeks terendah adalah berdasarkan pelayanan 9.5. Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat dari data ini, walaupun nilai yang terendah di 9.5, artinya sebetulnya 9.5 ini sudah dalam poin tinggi juga. Namun yang paling mengagetkan ya, dari hasil survei ini adalah nilai inti tertinggi di loyal, berarti loyalitas para pegawai yang Kementerian Hukum dan HAM terhadap jajaran yang di sangat tinggi. Terdapat hal yang menarik, mayoritas responden Kemenkumham yang terlibat survei berharap memiliki persepsi positif terhadap nilai inti berakhlak karena kecenderungan memilih respon di atas angka 7, jadi sangat kecil sekali pegawai yang memberikan respon di bawah angka 5. Hasil menunjukkan bahwa pegawai Kemenkumham menjadi responden memiliki pola pikir yang baik yang dibentuk dari proses reformasi birokrasi Kemenkumham sejak beberapa tahun terakhir yang terus kita dengarkan. Untuk Bapak Ibu sekalian, untuk Pak Dr. Arya yang kami hormati, bahwa kami juga dalam rangka hari lama karya nikah menyelenggarakan MOO sifat masif open online course. Jadi pelatihan yang bersifat masif yang diberikan kepada seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Dan kali ini yang menjadi materinya adalah reformasi birokrasi. Jadi kami tidak intinya terus mendorong karena kami sudah memiliki model best practices reformasi birokrasi. Ini yang kita berikan melalui emosi kepada seluruh pegawai dan mereka bisa atau harus melalui emosi ini baru kemudian mereka mendapatkan sertifikat yang dilaksanakan secara otomatis. Jadi sertifikat ketika mereka selesai mengikuti operasi baru mereka keluar sertifikat. Ini tentunya kami juga terus dan terus meningkatkan supaya pemahaman seluruh pegawai terkait dengan reformasi birokrasi ini semakin kuat lagi. Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, indeks nilai inti berakhlak yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kegiatan yang berkaitan dengan budaya organisasi, yaitu memetakan nilai inti apa yang menjadi prioritas untuk diperbaiki dan nilai inti apa yang menjadi bukti kesuksesan pencapaian yang telah dilakukan dalam program kerja sebelumnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai gambaran di lingkungan BPSDM sendiri kami sudah melakukan survei dan ternyata yang paling rendah itu adalah berorientasi pelayanan. Jadi di BPSDM sendiri pada bulan Desember tahun lalu kita melakukan survei nilainya 8.5 untuk berorientasi pelayanan, sehingga kami mengambil langkah bagaimana untuk meningkatkan pelayanan. Contohnya bagaimana kita bisa memberikan sekarang pelatihan kepada tenaga-tenaga pos pelatihan yang ada di BPSDM Udara. Kami membuat dua pelatihan pos pada tahun ini, ini sebagai implementasi atau tidak lanjut dari hasil survei yang kami lakukan pada tahun lalu. Kami juga kurang atau nilai surveinya kurang dari sisi kompeten. Kami juga mengundang dari Ombudsman Republik Indonesia untuk memberikan pelatihan terkait bagaimana pengelolaan pengaduan supaya mereka juga menjadi lebih baik lagi. Nah, dari hasil survei inilah sebetulnya Bapak Ibu sekalian kita dapat melihat apa yang harus kita lakukan khususnya di jajaran Kementerian Hukum dan HAM
untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adanya Korpera yang berakhlak dan employer branding Bangga Melayani Bangsa ini diharapkan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional dalam pelayanan terhadap masyarakat. Berakhlak juga diharapkan dapat memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai. Bapak Ibu sekalian, di akhir sambutan ini saya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Insinyur Rajiu atas kehadirannya, juga kepada Bapak Dr. Insinyur Alek, terima kasih atas kehadirannya, dan Pak Elon, terima kasih atas kehadirannya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar nasional dengan tema SDM, kami Kumam berharap Bangga Melayani Bangsa, dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.